Saya berada di atas kapal di muara Sungai Hudson di dekat Manhattan, tepatnya di belakang patung Liberty. Saya datang ke Amerika ini untuk menggali kisah-kisah inspirasi di negara yang mendapat banyak sebutan, negara superpower, negara adidaya, negara impian. Kenapa? Karena banyak orang merantau ke negara ini sebagai imigran untuk mewujudkan impiannya, mengubah nasib bagi keluarganya. Saya baru saja berada di Saranac Lake dan Lake Placid. Itu di daerah atas dari Boston. Nah, dari sana kami mau ke Boston. Kami bincang-bincang, wah, kalau lewat highway agak jauh dan juga bosen, maka mengambil keputusan lewat jalan biasa. Mengikuti GPS, ya, kiri kanan sampai akhirnya, wow, sampai di pelabuhan dan GPS menyarankan untuk belok. Dan begitu belok itu pelabuhan, ternyata kami harus menyeberang lewat kapal. Sempet, waduh, coba tadi lewat highway, tapi apa salahnya naik kapal. Ternyata menghemat waktu dan juga murah, jadi sekaligus ini, wah, ini hiburan tambahan gitu ya. Maka saya memang percaya bahwa segala sesuatu itu kalau disyukuri malah mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat. Kita punya hati yang fleksibel untuk segala perubahan, segala keadaan, dan menikmati segala keadaan membuat hidup ini jauh lebih bahagia. Jadi inspirasinya sederhana. Hidup ini banyak hal-hal yang tidak terduga atau tidak sesuai rencana. Tapi kalau hati kita positif, pikiran kita positif, kita meresponi positif, maka semuanya justru menjadi lebih indah. Karena itu, bersyukurlah dalam segala sesuatu. Itulah inspirasi yang saya sampaikan dari atas kapal penyeberangan ini menuju Boston. Salam dahsyat, luar biasa.